Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi. Waftah lana abwaaba rahmatika wa ansur alaina hikmataka. Ya arhamar rahimin, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma hidayatan lis-shawab amma ba'd. Al-Fatiha ila hadratin nabiy sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى جميع عباده الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وإلى جميع الصحابة والتابعين وتابع التابعين جميع الملائكة المقربين وإلى جميع الشهداء والصالحين خصوصا إلى أرواح شهداء بدر شهداء أحد شهداء حرة شهداء شبيك إلى أرواح أهل معلى وأهل البقيع وأهل زنبل وإلى جميع أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها بالخصوص إلى سيدنا الحبيب عبد الله بن علي الحداد وإلى شيخنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. اللهم انفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعظيم بركاتهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة. Hadiah dan malah sahib yang kita belakang dan malah malah marah malah malah menghajar Allah sekalian. Annallah ya tawasyahan rahmat wa firaha annallah ya'idha alinim barakatim asrarim anwarim alumim barakatim fiddini wa dunia wa lakhirah hadiah dan lahumul fatiha. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim manik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi bid-darain amin. Wa'an Salmah bin Sakhrin, dan dari Salmah bin Sakhr radhiya, mudah-mudahan meridhai siapa Allah Allah anhu, dari Salmah bin Sakhr. Dakhala datang, dakhala masuk. Apa Ramadanu bulan Ramadan? Fakhiftu maka takut siapa aku? An usiba akan hendaknya menggauli siapa aku imraati akan istriku.
Rakibtu, maka takut siapa aku, an usiba, akan hendaknya menggauli siapa aku, imraati, akan istriku. Fadhahartu, maka melakukan zihar siapa aku, minha, dari istriku. Fadhahartu, maka menzihar siapa aku, minha, dari istriku. Fangkasyafa, maka terbuka li bagiku apa syai'un sesuatu minha dari istriku. Minha dari istriku lailatan pada suatu malam. Fawaqa'tu, maka menggauli siapa aku alaiha, atas istriku. Faqala, maka bersabda. Faharil mali, untukku siapa Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harir, merdekakanlah oleh engkau. Harir, merdekakanlah oleh engkau rakabatan, oleh akrakabatan, akan budak perempuan. Rakabatan, akan budak perempuan. Fakultu, maka mengatakan siapa aku. Ma amliku, tidak memiliki siapa aku. Ma amliku, tidak memiliki siapa aku, illa raqabati, kecuali diriku. Illa raqabati, kecuali diriku. Qala, bersabda siapa Rasul. Qala, bersabda siapa Rasul. Fasum, maka puasalah siapa engkau. Fasum, maka puasalah siapa engkau, syahraini, akan 2 bulan. Syahraini, akan 2 bulan. Mutatabi'aini, dalam keadaan berturut-turut. Qultu, mengatakan siapa aku. Wahal asabtu, dan apakah mengenai siapa aku. Wahal asabtu, dan apakah mengenai siapa aku, alladhi, akan perkara. Alladhi, akan perkara, sabtu, yang menimpa siapa aku, illa minasyami, kecuali karena puasa. Illa minasyami, kecuali karena puasa. Qala, bersabda si Rasul. At'im, berilah makan oleh engkau. At'im, berilah makan oleh engkau. Farakon, farakon, akan farakon, akan timbangan. Farokon, akan timbangan. Ai, maksudnya mikial, timbangan. Min tamrin, dari kurma. Min tamrin, dari kurma. Sitina, miskinan, akan 60 miskin.
Sittina miskinan akan 60 miskin, akhrajahu mengeluarkan akan hadis. Akhrajahu mengeluarkan akan hadis siapa al-arba'atu imam yang empat. Ila Nasa'iyu kecuali Imam Nasa'i. Wa shahahahu dan mensahihkan akan hadis. Wa shahahahu dan mensahihkan akan hadis siapa Ibnu Khuzaimah ta Ibnu Khuzaimah. Wa Ibnu al-Jarudi dan Ibnu al-Jarud. Bismillahirrahmanirrahim. Ada salah seorang sahabat yang namanya Salmah bin Sukhrah bin Sokhrin. Salmah bin Sokhrin. Beliau adalah seorang sahabat Ansor. Ansor itu adalah asli penduduk kota Madinah. Jadi sahabat Nabi itu ada dua kelompok. Satu penduduk asli kota Madinah namanya Ansor. Dan para orang-orang yang datang dari Makkah atau disebut dengan muhajirin. Muhajirin itu orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah, dan Ansor ini adalah penduduk kota Madinah. Kenapa disebut sebagai Ansor? Ansor itu berasal dari kata Nasoro, artinya menolong. Karena sahabat-sahabat Ansor ini walaupun peduli dengan penduduk kota Makkah yang datang ke sana, walaupun orang asli akan tetapi mempunyai kepedulian kepada orang-orang yang datang dari Makkah, sehingga disebut sebagai Ansor. Sedangkan di Madinah, suku Ansor yang paling besar itu adalah dua, yaitu suku Khazraj dan suku Aus. Suku Khazraj dan suku Aus ini adalah dua suku yang paling besar di Madinah. Dan dulu sebelum datangnya Nabi, sebelum datangnya Islam, itu selalu bertikai. Kemudian menjadi damai dengan izin Allah Subhanahu wa taala setelah kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika sahabat-sahabat Nabi datang ke Madinah, dari Makkah disebut muhajirin, dan yang di Madinah orang aslinya namanya Ansar, Rasulullah SAW menyatukan antara orang-orang Ansar dan orang-orang muhajirin ini dalam persahabatan, sehingga mereka seperti keluarga sendiri. Nah, sahabat yang namanya Salmah bin Sokhrin ini adalah sahabat Ansar. Ya. Ansari Khazraji. Beliau ini adalah orang Ansar dari suku Khazraj. Sahabi, beliau adalah seorang sahabat. Apa kata beliau An Salmah Salmah bin Sokhrin ini? Ketika datang bulan Ramadan, beliau ini khawatir tidak mampu menahan keinginan hubungan suami istri. Sehingga ketika datang bulan Ramadan ini, biar tidak terjadi hubungan suami istri antara beliau dengan istrinya, maka istrinya itu dizihar. Kemarin kita sudah bahas ilak, itu adalah sumpahnya suami untuk tidak menggauli istrinya selama 4 bulan. Atau lebih. Kemudian zihar itu adalah seorang suami yang menyerupakan anggota zahir, anggota badan zahir istrinya dengan orang-orang yang ada hubungan mahramnya, sehingga dua hal ini menjadikan seorang suami haram menggauli istrinya. Apabila itu dilanggar, maka harus membayar dan menggantinya dengan kafarah. Hadis ini menceritakan tentang kafarahnya orang yang melanggar zihar dan li'an itu apa.
Nah, karena mungkin sahabat Salmah bin Sakhrin ini belum ngerti caranya bagaimana di dalam agama ini, sehingga ketika dalam bulan Ramadan datang, istrinya dizihar. Tujuannya untuk apa? Biar tidak menggauli istrinya. Dakhala Ramadanu fakhiftu an usiba imraati. Datang bulan Ramadan, saya khawatir tidak mampu menahan keinginan untuk hubungan dengan istri saya. Biar terlindungi dan tidak berhubungan suami istri dengan istrinya, apa yang dilakukan? Fadhahartu minha. Istri saya zihar. Fankashafa li syai'un minha lailatan fawaqa'tu 'alaiha. Suatu saat saya melihat istri saya tidak mampu untuk mengendalikan diri saya, kemudian saya menggauli istri saya. Kemudian mengadu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Harrir raqabatan. Kalau memang kamu telah melakukan itu dan kamu telah mendihar istrimu, maka hukumannya adalah membayar kafarah. Apa kafarahnya? Harrir raqabatan. Merdekakanlah budak. Nah, kemudian Salmah bin Sakhrin ini mengatakan, ma amliku illa raqabati. Saya tidak punya budak yang harus saya merdekakan kecuali diri saya sendiri ya Rasulullah. Ya sudah, kalau tidak mampu memerdekakan budak, maka lakukanlah yang kedua, yaitu fasum syahraini mutatabi'aini. Puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian Salmah bin Sakhrin ini menjawab lagi, wahal asabtu alladhi asabtu illa minas siyam. Ya Rasulullah, saya terjebak dalam persoalan ini karena sebabnya puasa. Kalau saya harus dibebani lagi puasa 2 bulan berturut-turut, nanti kalau terjadi lagi seperti ini, bagaimana nanti puasa kafarah saya akan selesai ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan solusi yang ketiga, yaitu bersedekahlah atau berilah makanan kepada fakir miskin dengan farakon. Farakon itu timbangan, seukuran berapa on, mungkin kira-kira begitu. Jadi kalau dalam bahasa istilah kita farakon ini, mikyalun yuqalu innahu yasta'u sittata asyara ritlan. Jadi satu farak itu timbangannya sama dengan 16 ritel. Kalau dulu kita belajar mengenai bilangan air 2 kulah itu 500 ritel, maka ini adalah 16 ritel setiap satu fakir miskin. Diberikan kepada siapa? Sitina miskinan, kepada 60 orang miskin. Makanya kemudian disimpulkan oleh para ulama bahwa kafarah orang yang melanggar ila, kafarah orang yang melanggar zihar, itu adalah yang pertama jika mampu memerdekakan budak perempuan. Jika tidak mampu, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, memberi makan kepada 60 orang miskin. Nah, ini kesimpulan kenapa para ulama di dalam kitab-kitab fikih menyebutkan mengenai hukuman orang yang melakukan ilak dan zihar, itu dalilnya adalah hadis ini. Langsung baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan secara jelas, yang pertama harrir raqabatan, yang kedua fasum syahraini mutatabi'ain, dan yang ketiga at'im faraqan min tamrin sittina miskina. Memerdekakan budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut, kemudian memberi makan kepada 60 orang miskin, yang setiap satu miskinnya mendapatkan 1 faraq, yaitu 16 ritel. Bukan liter, ya, ritel. Ritel itu ukuran timbangan yang ada di Baghdad. Bismillahirrahmanirrahim. Okay.
وعن سلمة بن صخر رضي الله عنه قال دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فظهرت منها فانكشف لي شيء منها ليلة فوقعت عليها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حرر رقبتان فقلت ما أملك إلا رقبتي قال فصم شهرين متتابعين قلت وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام قال أطعم فرقا من تمر 60 مسكينا أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائية وصححه ابن خزيمة وابن الجارودي اقرأوا جماعة الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك صحة في التقوى وطول العمر في حسن العمل ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما درسناه أن تحفظ لنا وأن ترده علينا عند حاجاتنا إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إلى اللقاء مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.